Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar apel rutin pada hari Senin yang dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai di Pemkot Jakarta Selatan. Apel pagi juga dirangkai dengan halal bihalal Idul Fitri 1440 Hijriah di lingkungan kerja Pemkot Jakarta Selatan pada Senin 10 Juni 2019. Wali Kota Jakarta Selatan Marwah Matali yang bertindak sebagai pembina apel yang mendampingi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan beserta seluruh jajarannya di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf dan lahir dan batin. Mari kita sucikan diri, kembali ke fitrah diri semua. Di hari pertama masuk kerja setelah Hari Raya Idul Fitri, dirinya akan melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke masa mengikut di Pemkot Jakarta Selatan. Nah, hadirin semuanya di sini, para pegawai sini, ada yang merasa sesuatu kepada saya atau saya memiliki catatan tertentu kepada teman-teman sekalian. Hari ini kita selesaikan, hari kita selesaikan dengan sama-sama berjabat tangan. Ada orang yang mengatakan bahwa kita lewat saja, enggak. Saya yakin bahwa semuanya bermula dari sini, bermula dari sini. Kesuksesan dan kesejahteraan Anda, kebaikan Anda dimulai dari sini, mulai dari sini. Teman-teman Anda semuanya, saya di sini mulai dari orang yang bukain pintu mobil saya, kemudian ada yang mempersilahkan saya, kemudian ada yang mengingatkan saya, Pak, ada tangga, hati-hati, dan seterusnya. Itu orang yang menggiring saya kepada sesuatu kebaikan. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang menggiring saya atau membantu saya cuma orang-orang tertentu saja. Orang yang mulai buka pintu dari sana, orang yang mungkin melancarkan jalan kita, itu semuanya orang yang punya peran dan berjasa bagi kita. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan. Allahu Akbar.